keberadaan aset dari berbagai balai di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu mendukung untuk mewujudkan produk unggulan seperti sapi perah unggulan dan pakan sapi unggulan dari Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Penghijauan Pakan Ternak Cikole Lembang. Namun, anggota Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat Harus Suandaru menyoroti masih kurang idealnya aset operasional dan SDM di balai tersebut. Keberadaan aset dari berbagai balai di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu mendukung untuk mewujudkan produk unggulan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seperti sapi perah unggulan dan pakan sapi unggulan dari Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Harus Suandaru menyoroti masih kurang idealnya aset operasional serta SDM di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang seperti kebutuhan lahan, bangunan, serta SDM. Idealnya hal tersebut juga dilengkapi dengan perkebunan yang menunjang pendidikan dan penelitian serta laboratorium. Harus menambahkan Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang serta balai lainnya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan harus dikembangkan agar visi pemerintah Provinsi Jawa Barat juara lahir batin bisa diwujudkan, salah satunya dari setiap dinas dan balainya. Idealnya ada farm-farm yang memang menyatu dengan balai, jadi dalam pendidikan itu juga bisa ada pelatihan, ada penelitian juga, kemudian juga ada labnya begitu, sehingga tidak usah jauh-jauh dikirim ke Jatiwangi ya, masih ada kebutuhan ya terhadap lahan, kemudian juga bangunan begitu, termasuk juga SDM. Saya kira Komisi 1 nanti bekerjasama dengan Komisi 2 akan mendorong ya kepada pemerintah provinsi agar mendapat perhatian lebih begitu ya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Sabil Akbar mengatakan pihaknya akan mengevaluasi aset dari berbagai balai di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di wilayah Cikole serta mendorong untuk pengelolaan aset yang lebih baik. Tentunya kita dari Komisi 1 akan mendorong secara penuh bahwa aset di Cikole ini khususnya di Balai Peternakan harus kita kelola dengan baik, yang salah satunya dalam bentuk bangunan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Kebetulan kami di sini tidak membuka apotek.